Waalaikumsalam. Ibu sehat. Alhamdulillah. Ini istrinya ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Udah mau kunjungan ke sini. Pak Wali Kota. Depok kali ini aman. Pak Wali Kota. Bang, Den. Bang Nasrul. Bang Nasrul. Ya tidur lagi. Alhamdulillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunta min al-zalimin. Bihi shifa'a liman yasqama la ma'afiyya afihi wa antum afiyya. Ya, Ibu, kenangan dari teman-teman PWI, wartawan jurnalis. Halo, baru tahu. Kantor sebut itu. Ya. Ini dalam rangka Hari Pers Nasional, menyimpulkan, kita ingin simpulkan bahwa pers adalah bagian dari kehidupan berbangsa, bernegara, antara lain bagaimana ditunjukkan kepedulian, ya, solidaritas sesama kawan, sesama teman-teman jurnalis, ya, beliau juga mantan jurnalis atau jurnalis senior dulu, ya. Nah, artinya jasa-jasanya pasti akan dirasakan pada saat-saat sekarang ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dalam rangka Hari Pers Nasional ini, saya ingin mengingatkan bahwa pers, ya, insya Allah mudah-mudahan semakin menunjukkan perannya, ya, di dalam pembangunan bangsa, khususnya masa pandemi COVID-19 ini, ya, bagaimana kita memberikan informasi berimbang kepada masyarakat, memberikan edukasi, pendewasaan kepada masyarakat, mengingatkan tentang masalah protokol kesehatan, juga bagaimana pers juga berperan untuk menghindarkan, menjawab, merespon, dan juga meng-counter, ya, informasi-informasi hoax yang memang sebagian besarnya, ya, masyarakat ini kadang-kadang terkecoh, resah dengan ada pemberitaan-pemberitaan hoax. Ya, ini yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semuanya. Dan sekali lagi selamat Hari Pers Nasional. Semoga kita bisa membangun dan meningkatkan komunikasi kita, ya, dalam rangka menjalankan peran-peran fungsi pers, ya, teman-teman jurnalis di Depok khususnya. Kami juga dalam rangka dalam hal ini tentunya perhatian pemerintah agar kewartawanan antar jurnalisme ini bekerja secara profesional, maka kami ingin kerjasama dalam hal ini memberikan perhatian untuk meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan juga kompetensinya jurnalis-jurnalis di Kota Depok ini, ya, sehingga menjadi wartawan-wartawan profesional yang diperhitungkan, ya, oleh kota-kota kabupaten yang lainnya. Seperti itu.